yang kalian kemarin sudah tanya-tanyain ya. Bang, ATP Mini Trail masih ada promo nggak bang? Katanya di komen tuh banyak tuh. Makanya gue kasih tahu nih. Sobat Tobi, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama gua Gameboy di YouTube channel Garasi Omnik Official ya. Di episode kali ini gua mau bahas lagi mini trail 2 tak mesin tarik yang kalian kemarin sudah tanya-tanyain ya. Bang, ATP mini trail masih ada promo nggak bang? Tanya-tanya di komen tuh banyak tuh. Makanya gue kasih tahu nih, masih ada promo ya. Nih yang gue dudukin ini tipenya apa nih? Ini pokoknya nomornya ini 122, nanti gue tanya tipenya apa. Ini termasuk yang promo juga, termasuk favorit juga nih. Bisa kalian lihat ini wheelbase-nya lebih panjang daripada yang lainnya nih. Dengan yang sebelah aja tuh dia lebih panjang tuh, bisa dilihat tuh. Ya, dia lebih besar juga. Ini kita promokan. Nanti gua kasih tahu harganya berapa. Ini dia tidak pakai electric starter ya. Enggak ditarik doang. Seh. Tuh, gitu. Suspensinya juga empuk. Sebenarnya ini enggak rekomendasi buat gua. Sebetulnya ini mainan buat anak ya. Tapi dia bisa menarik beban hingga 100 kg. Kita hidupin lagi. Kemarin kan suka ada yang nyari tuh bang, gua mau nyari mid retail buat boncengan. Kalau boncengan nih buat anak umur 7 tahun, 8 tahun ke atas nih bisa boncengan berdua, karena dia wheelbase-nya lebih panjang ya Sobat Tobi. Ini di belakang juga ada lagi pilih-pilih mini trail nih, ada yang sini, kita maju sedikit. Ini yang XTM nih, ini single knalpot lagi dirakit sama Doyok sama Kribo. Sudah ada yang mau beli ya Yok ya? Mau beli apa dikasih? Beli dong. Itu yang 122 apa sih tipenya? Yang panjang tuh, yang promo tuh. Hah? KXD. Oh, tipenya KXD. Nanti gua sertakan linknya di Tokped deh biar kalian nyaho. Soalnya kalau nama di Tokped kadang gua ngasih namanya asal. Ini yang XTM nih, yang single knalpot. Ini no starter juga. Kita mundur dikit. Ada badut. Badutnya tuh kasih, dia pengen in frame, kasihan. Wawancara. Lo badut namanya siapa? Dika. Hah? Dika. Namanya siapa? Dika. Dika. Ini namanya Dika. Oh ternyata cowok. Gua pikir cewek. Ternyata dia cowok. Dari mana perjalanan? Dari sini ke Kebon Jeruk. Dari Kebon Jeruk sampai sini jalan? Iya. Kenapa nggak naik angkot? Enggak, lebih jalan aja sih. Oh. Enakan jalan. Udah berapa tahun jadi badut? Alhamdulillah mau setahun. Oh my God! Wow! Mau setahun? Suka jadi badut suka? Ya suka menghibur anak kecil soalnya.
Luka dukanya apa jadi baru? Kalau ditanya capek apa enggaknya ya pasti capek. Ya. Cuman ya mau gimana lagi namanya semangat. Semangat, ya. Semangat nari semangat duit. Semangat menjalani kehidupan. Karena beban itu berat harus ya, kita tanggung bersama. Oke, okay. Terima kasih ya Bang Badut. Nanti saya kasih ya, di manajer. Minta uang dulu sama Kribo. Kribo minta uang. Kita kasih goceng. Giveaway. Terima kasih. Sukses sama sampai tujuan. Ini yang kembali nih yang ini nih. Mini trailnya ini biasanya lebih panjang ya dia. Di sini ada tombol cut off-nya juga. Ada suka yang nanya nih Bang, ini fungsi karet ini apa Bang? Nih gua unjukin ya. Ini lebih close up dikit kameramen. Nah, ini fungsinya nih digelangin gini. Ya di sini dia engine cut off. Jadi kalau misalnya anak kalian main, kan kalau misalnya crash jatuh, tas dia langsung tarik ini copot, mati. Jadi mesinnya aman. Ya itu mengurangi resiko pada saat berkendara ya. Dan juga untuk penarikan mesinnya, ini juga enteng. Nih ya. Dan pastikan ini nariknya dia lurus segini ya. Gak boleh mencong-mencong ke sini, gak boleh nih ke sini, gak boleh. Harus lurus, ini biar menjadi awet penggunaan tarikannya ya. Tuh, cuma gitu aja Sobat Tobi. Ini sebetulnya tanpa starter pun masih bisa digunakan untuk anak-anak kalian ya. Kalau misalnya ada apa-apa, nanti mati segala macam, kalau di luar daerah bisa video call. Tujuh juga kemarin ada yang beli daerah Sumatera ya. Anak kecil, mungkin bukan yang belinya orang tuanya ya. Cuman dia lagi paket, mati kali. Karena ada kontak person di YouTube kita, dia nelpon, Bang ini gimana mati video kalian tuh sama gua. Kau kasih tahu ini begini, 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 begini. Langsung bisa nyala. Sebenarnya simple, nggak ribet. Asal penggunaannya benar ya. Dan ini karena mesin 2 tak, dia harus menggunakan olinya, oli campur sama bensin. Itu wajib tuh. Kalau misalnya tidak dicampur, itu bakal merusak ke mesinnya ya Sobat Tobi. Buat yang tanya ini promo berapa, ini promonya di harga 2.600.000 nih ya, 2.600.000. Dapatkan segera ini promo unit yang agak panjang ya. Namanya tadi apa? KXD. Nanti gua sertakan linknya di deskripsi ya. Dicek tuh kalau misalnya yang tanya Bang linknya di mana, ada di deskripsi gua seterain. Dicek dulu. Kamu mau joget? Kamu mau joget nggak? Dia lagi sibuk. Kita lagi menyiapkan beberapa TV untuk dikirim ya. Salah satunya juga ini sedang dirakit ya. Ini TV Dejel yang paling favorit 125cc lagi kita kirim. Kalau yang mau tanya promo lagi, yang ini masih ada nih, yang pataknya nih. Ini tipe REK 50cc. Ini promo juga nih. Cek video sebelumnya ada di kita ya. Sobat-sobi yang lain juga ada, semuanya lengkap di Tokopedia kita, Garasi Om Dik Official, dan di Shopee kita, Garasi Om Dik Official. Terima kasih Sobat-sobi yang sudah menyaksikan, dapatkan segera ini mini trail yang apa namanya base-nya lebih panjang nih. Sangat rekomendasi kalau kalian cari mini trail yang buat boncengan, yang anak badannya lebih besar dari yang standar, ini rekomendasi banget. Harganya cuma 2.600.000 saja ya. Ini warnanya masih ada beberapa lah, nanti kalau misalnya sebelum order Tokopedia pastikan dulu nanya warnanya ya. Kita cek dulu warnanya tersedia atau enggak, kalau tersedia konfirmasi baru melakukan pembayaran. Oke, terima kasih Sobat Tobi sudah menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Garasi Om Dik Official, dan promonya juga sangat menarik, kalau ketinggalan kalian nyesel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.